Selamat pagi semuanya. Ini pertama kali saya nge-grab ya, nyoba grab. Karena apa? Karena dalam artian memang kebutuhan ya. Dikala di tahun-tahun ini banyak sekali sepi lah. Untuk kerjaan di kantor juga sepi. Jadi akhirnya saya nyoba nge-grab. Saya nyoba satu hari ini, saya coba bisa mendapatkan uang berapa. Langsung saja kita mulai nanti dari awal. Kita mulai. Kita coba Jawa Timur Surabaya ya, kita coba untuk nge-grab sehari ini nanti dapat berapa. Gitu. Ya memang keadaan sih ya, keadaan yang membuat seperti ini. Dalam arti itu kerjaan sepi, semua sepi, pemasukan tidak ada, jadi pengeluarannya pasti. Jadi saya coba untuk nge-grab, mungkin bisa buat tambahan lah, bisa buat tambahan. Kita kerja, kita coba di hari ini kita bisa dapat uang berapa. Hari pertama saya ngerit ke dari Pondok Indah ke tengah kota ya, ke tengah kota daerah PTC. Rit pertama. Rit kedua itu ya, rit keduanya saya dapat dari daerah Wiyung ke Wonokromo ya. Setelah Wonokromo kita dapat lagi orderan dari Wonokromo, kita pengambilan di daerah Kebun Binatang ya. Kebun Binatang kita ke Benowo atau ke apa itu, Menganti. Ini tak masukkan ini ya, Menganti. Benowo ke Menganti. Untuk budgetnya kita dapat setelah sampai sore ya, kisaran jam 4 kita bisa mendapatkan uang itu 180 ya. Itu udah kepotong bensinnya ya. Bensinnya itu saya tambahin cuma 50.000 ya. Jadi kita bersih, pendapatan hari ini itu bersih, belum makan ya, masih 180.000 ya. Kita dapat 3 trip. Nanti setelah pulang nanti saya coba lagi, saya genapkan sampai malam, saya bisa sampai ketemu berapa itu ya. Semoga Tuhan berpihak. Oke, terima kasih.